Halo, jumpa lagi bersama Anya di sini. Kali ini Anya mau beli sarapan. Yuk, ikutin Anya. Anya mau sarapan apa sih nih? Kali ini saya mau sarapan mie ayam. Mie, Pak. Mie kecil. Tidak pakai sayur. Tambah bakso boleh, Pak. Ya. Videoin, Pak. Saya videoin. Ini mie hauce. Ini yang buat nih. Namanya Bapak siapa? Pak Bejo. Pak Bejo. Iya. Pak Bejo. Udah berapa tahun, Pak? Dari 81 aja. 81? Iya. 81 berarti udah hampir 40. 39. Wow, luar biasa. Ini mie terenak ini di kawasan Asemka ini. Mantul. Nah, saya bungkus, teman. Semua yang lama-lama langganan ya, Pak. Yang lama-lama yang tahun 80-an sudah tahu semua. Sudah tahu ini mie legendaris ini. Panggilnya Pak Blangkon, Mas Blangkon. Oh iya, benar, Mas Pak Blangkon. Maaf, tangan kiri. Terima kasih. Mas Blangkon ini, ya benar, mie Blangkon. Oke, makasih ya, Pak. Mari-mari. Yo. Dulu ya. Ini mie-nya mie enak banget. Ada dua mie yang jualan di dekat kantor saya. Satu di depan kantor, yang satu lagi di belakang kantor.
mayoritas sih orang-orang sukanya yang depan kantor, tapi ada beberapa juga orang yang sukanya yang di belakang kantor. Nah, salah satunya saya lebih suka yang belakang kantor gitu. Selera ya, ini seperti ini. Ini abang-abang gitu. Namanya mie blangkon. Tadi yang masak namanya Pak Bejo. Makan semuanya. Saya sudah sampai kantor jam 7:38. Pagi, Ci. Saya makan mie. Aduh, kegep deh makan mie. Terciduk. Iya, Ci, mie belakang. Makan, Ci. Terciduk. Kata atasan saya tidak boleh sering-sering makan mie. Ya aja badannya sudah mekar gini kan. Tuh, jadi biasain, kurangilah makan mie. Tapi gimana dong, mie ini enak banget. Kita cepetin aja ya guys videonya. Tuh, wis. Lahap bener tuh kayaknya makannya. Iya, makan lagi, yes. Basonya. Ayamnya, minyak. Tenang aja, sabar. Sabar aja. Buru-buru banget kayaknya nih makannya. Dicepetin soalnya ya. Jadi kayak buru-buru nih. Ya, terus. Habiskan. Semangat aja, semangat. Ya, terus. Anjo makannya lahap banget tuh. Terus pas lagi makan ada yang tanya-tanya guys. Anyonya jawab dengan antusias banget tuh. Dia tuh pakai gaya lagi. Aduh, garuk-garuk. Makan lagi. Lalu gerak lagi. Ya. Seru banget tuh. Sampai lupa closing Anyonya guys. Oke deh, Anyo closing dulu ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, and di share ya. Bye-bye.